teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod bus terbaru. Ini adalah mod bus 27 Trans ya, atau ini aslinya varian MJPM kalau nggak salah. Untuk selendangnya menggunakan selendang generasi yang kedua, dan untuk topinya ini menggunakan generasi yang facelift ya, atau yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya. Untuk modnya seperti biasa, ini dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Medewan. Untuk statusnya ini free ya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan langsung saja kita akan review untuk sistemnya dulu ya. Untuk interiornya seperti ini, sangat keren banget ya di sini. Di sini ada strobo sama running tag-nya juga. Juga sudah lampunya sudah detail sekali ya. Menyesuaikan dari versi yang terbaru. Dan di sini nggak ada winglet-nya ya, hanya ada ring-nya saja. Dan untuk bagian belakang di sini hanya ada dekat bagian stopper. Yang lain masih polos, jadi mantap banget untuk mod ini. Dan untuk atasnya juga masih polos. Mas aja ya, kita akan mereview mod ini ya. Pertama kita cek untuk perlambannya. Di sini lampu interiornya tentunya sudah menyala ya. Jadi tidak seperti mod yang dulu-dulu itu yang belum menyala ya. Dan untuk lampu hazard, lampu rating di sini sudah menyala dengan normal di sini. Dan untuk wipernya di sini menggunakan 4 wiper yang pergerakannya tentunya sangat normal ya. Dan kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini standar ya, dari Busino itu seperti ini untuk pintunya. Jadi seperti pariwisata, tapi ini bukan pariwisata ya, karena ada toilet serta smoking areanya. Dan untuk lampu mundur dan lampu di bagian belakang ini normal ya. Tetapi untuk bedanya, kalau yang Scania yang kemarin itu lampu remnya bisa menyala ya ketika kita ngerem untuk strobonya, tapi untuk yang ini tidak ya. Dan untuk bagian interior saya rasa itu sama saja ya, seperti mod Inu yang kemarin, seperti yang bus Zabina Trans. Ini untuk suspensi yang pertama atau animasi pertama. Untuk animasi kedua masih sama. Ini bagasinya belum tembus ya. Dan ini untuk mesin dalamnya juga belum terdapat 2,5D ya, atau semacam animasi yang bisa bergerak itu belum ada ya. Untuk animasi ketiga ini seperti biasa, kaca bagian sopir dan kernet. Ini kita berada di kota Malang, kita akan mengetes untuk busnya ini sebentar ya. Ini kita keluar dari terminal, ini kita akan belok kiri karena di sini masih sepi ya. Mungkin ada penumpukan di bagian depan. Yang benar saja di bagian depan ini ada semacam penumpukan trafik, jadi lumayan macet. Untuk modnya ini sangat enak sekali ya, pokoknya recommended banget. Bagi kalian yang mau coba silahkan cek linknya ada di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Saya Fabrizio Tentel, salam busuk mania.